Welcome back to my YouTube channel, aku Ai. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang masker yang lagi viral di TikTok. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Langsung aja ke videonya. Jadi masker yang bakal aku bahas itu masker dari Omeskin. Masker itu udah viral lama banget, tapi kayaknya aku telat kalau nge-review sekarang karena emang aku baru nyoba produknya sekarang selama 2 minggu. Jadi emang sebagus itu. Aku di sini punya masker yang varian susu dan yang coklat. Kenapa aku milih kedua varian ini? Karena wajah aku tuh normal, tidak berjerawat. Jadi menurut aku ini yang cocok untuk kulit normal. Jadi di sini aku bakal ngebahas manfaat tentang kedua varian ini. Manfaat masker Oh My Skin yang mild untuk mencerahkan wajah, mengencangkan wajah, membuat wajah glowing, menutrisi wajah, melembutkan wajah, menghaluskan wajah, dan mengangkat sel kulit mati. Untuk manfaat masker Oh My Skin yang kuku, itu untuk menghidrasi kulit wajah, membuat wajah lebih glowing, melembabkan wajah, menutrisi kulit wajah, mencerahkan wajah, merelaksasi wajah, menghilangkan sel kulit mati, dan sebagai anti-aging. Masker ini tuh udah masuk ke list masker favorit aku. Masker ini tuh enak banget, baunya bener-bener bau susu dan bau coklat banget, kayak pengen aku makan. Tapi aku gak sukanya, dia itu ngebilasnya sedikit susah, jadi gak gampang kena air gitu. Jadi kita harus ekstra banget ngegosok kulit kita supaya maskernya tuh hilang. Kayak susah banget gitu loh untuk ngilangin maskernya. Tapi gak sia-sia sih aku susah-susah pakai masker, susah-susah ngebilas masker. Kalau hasilnya sebagus itu gak bakal sia-sia sih menurut aku. Dan aku sekali pakai masker ini tuh emang bener kelihatan kulit aku glowing banget. Dan emang kayak, ya ampun, bener ternyata review TikTok itu kalau masker itu bagus. Aku nilai 9,5 banding 10. Jadi ini review aku pas aku pakai masker. Videonya ada di sebelah. Ini tuh aku pakai varian yang mild karena emang detik itu juga kulit aku tuh lagi kusam banget. Jadi aku mau menghilangkan kulit kusam aku, jadi aku pakai yang mild. Dan hasilnya juga udah kayak gini, dan emang sebagus itu sih. Kalian bisa lihat video di sebelah ya. Jadi kalau kalian tanya masker ini recommended banget apa enggak, aku jawab ya. Kalian harus beli, wajib beli. Aku beli yang travel size. Jadi dia tuh ada yang big size gitu, harganya 38. Kalau yang travel size itu harganya 20.000 kalau nggak salah. Nanti aku cantumin link di bawah aku belinya ini di mana. Jadi kalian harus order, wajib. Jadi segitu dulu racun dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nantikan aku 150 subscriber, bakal aku ada giveaway buat kalian. Jadi see you on my next video. Bye-bye. Suka masih berkulau. Gerbayu aneh. Iya. Oh, Roji.